udah makan tadi, ini temboloknya udah berisi ya, ini lumayan berat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jumpa lagi di channel kita Kandang Entok Pakem ya teman-teman. Di video kali ini kita akan membuat video tentang proses pengiriman anakan entok tujuan ke Temanggung teman-teman. Yang order ini sebenarnya orang mana, orang Temanggung, tapi yang mau kita kirim ini kita kirimkan ke Magelang karena di Temanggung itu tidak ada kantor penerimanya atau kantor ekspedisiannya ya teman-teman. Untuk yang mau kita kirim ini ada 5 ekor ini untuk Bapak Edi di Temanggung. Hari ini kita kirimkan ke lewat ke Magelang ya Pak. Kalau ini udah kuat di lampu ya teman-teman, usianya udah seminggu lebih nih, udah besar-besar ya. Pakannya juga kita masih full pur. Ini udah makan tadi, ini temboloknya udah berisi ya, ini lumayan berat ini. Yang mau kita kirim ada 5 ekor teman-teman untuk pesanan Bapak Andy di Temanggung, tapi kita kirimnya itu pakai kereta, tapi tujuannya itu Magelang. Tujuannya itu Magelang karena di Temanggung itu tidak ada kantor ekspedisi atau kantor penerimanya ya, atau kantor KI8 di Temanggung ini. Oke, kita lanjut dulu untuk review-review stok-stok kita yang ada di dalamnya. Nah, ini alhamdulillah kalau siang-siang ini kita lepas liar seperti ini. Ini ada stok 1-2 bulanan, ada stok-stok siapan seperti ini ya. Teman-teman berminat, ini jantan-jantan leher panjang juga ada. Ini jantan PH juga ada yang kemarin kita review. Mungkin ayo, mungkin teman-teman berminat langsung aja di WA. Ini juga jantan peci hitam ya. Tadi ini mungkin ada yang berminat teman-teman. Jantan muda. Teman-teman berminat langsung aja di WA di pojok kiri bawah. Kandang Entok Pakem ready untuk hari ini ya. Kita ada sapam untuk kandang nanti. Ini yang usia 1-2 bulanan, ini mau 2 bulan ya teman-teman. Nah, yang cuman ini kita udah mulai produksi lagi. Dan ini ready juga materi peci hitam, tapi kualitas istimewa ya. Untuk jumbo trontonnya ready, usia 2 mingguan. Teman-teman yang berminat langsung aja di WA di pojok kiri bawah nih, besarnya ya. Udah habis kita kasih makan tadi, peci-peci semua, peci hitam. Kalau ini harganya lumayan ya teman-teman. Kemarin itu ada yang satu ekor itu apa, satu pasang itu laku 400 sampai 500 ribu teman-teman, usia segini. Kemarin kita kirim ke Malang itu laku harga 500 ribu satu pasang. Teman-teman berminat langsung aja di pojok kiri bawah ya. Nyobis kita masih kasih makan tadi. Untuk adik-adiknya juga ready. Nih adik-adiknya juga ready teman-teman. Perawatan mintis seperti ini kita kasih lampu waktu masih kecil ya, kalau bisa 24 jam. Terus sirkulasi udaranya juga jangan lupa dijaga, sama air minum harus standby ya. Harus tetap standby. Ini juga peci-peci teman-teman, kemarin kita kirim ke Kroya ini ya. Monggo untuk teman-teman yang berminat ini langsung aja di WA di pojok kiri bawah ya. Langsung aja di WA ya teman-teman di pojok kiri bawah. Oke, kita lanjut keluar ya teman-teman. Untuk packingannya sebentar lagi. Ini. Insya Allah ini muat kalau cuma 5 ekor menggunakan kardus itu ya. Kita kirimnya kayak pakai KI8 Express teman-teman. KI8 Express. Kita kasih sarapan dulu biar agak kenyang. Terus setelah itu kita apa? Kita packing. Setelah kita packing langsung kita kirim ke KI8 Express di Bondowoso. Nah, ini nyampe di KI8 Magelang itu insya Allah besok siang teman-teman. Dan sampai ke sana itu dijemput ya, dari Temanggung ini sama Om Andy ini dijemput ke stasiun kota Magelang teman-teman.
Ini yang order orang Temanggung tapi kirimnya lewat Magelang karena di Temanggung itu tidak ada kantor ekspedisiannya, yang ada itu di Magelang. Oke, sebentar lagi langsung aja kita packing ini ya. Baik, langsung aja kita packing ya teman-teman. Sebelumnya kita kasih impakan dulu di tempatnya ya. Dua adanya gini. Terus nanti kita tambahin air teman-teman buat dia bekal atau makan di jalan ya. Ini begini aja nanti, karena nanti ini ngembang teman-teman kalau ditambahin air ya, sedikit aja. Nih, langsung aja kita masukin teman-teman. Nih, alhamdulillah ini ternyata diborong semuanya sama Om Andy ya. Nih, kondisi terakhirnya Om sehat-sehat Om. Nah, ini alhamdulillah teman-teman. Ntar lagi langsung kita tutup ya. Nah, ini purnya jangan lupa kita tambahin air ya teman-teman. Purnya jangan lupa kita tambahin air. Itu nanti kembang purnya ya, kena air tuh kembang. Kita packing. Ini alhamdulillah udah ke packing semua ya, yang 6 ekor ini. Nah, ini langsung kita UTW-kan DKI 8 Express Bondowoso sebentar lagi teman-teman. Alhamdulillah teman-teman udah sampai di KI 8 Express Bondowoso. Ini tujuannya ke KI 8 Magelang ya. Karena di Temanggung di sini tidak ada pilihannya ini teman-teman. Ini Temanggung tidak ada nama kotanya atau nama stasiunnya di sini karena mungkin enggak ada stasiunnya. Ini untuk Om Andy atau Bapak Andy ini kondisi terakhirnya. Entoknya sehat-sehat 6 ekor ya jumlahnya. Ini. Terima kasih atas orderannya Om. Semoga sampai dengan selamat dan berkah selalu. Oke, untuk teman-teman yang mau order langsung aja di WA di pojok kiri bawah. Kita ready stok-stok seperti ini. Langsung aja di WA di pojok kiri bawah ya teman-teman. Kita amanah 100% pengirimannya. Ini barusan udah dapat surat pengiriman juga ya. Barusan udah dapat surat pengiriman. Jadi Bapak, untuk Bapak Andy ini di Magelang. Oke, terima kasih atas orderannya Om Andy dan teman-teman yang mau order langsung aja di pojok kiri bawah ya. Langsung aja di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.